Universitas Muhammadiyah Makassar. Saya Andi Reski Amelian. Saya Agung Febrian Syaka. Saya Berfaimna. Dengan bangganya kami akan mempresentasikan hasil karya kami dengan judul SIGOT, Sistem Informasi Gizi Our Body, Pemecahan Masalah Sosial Melalui Penerapan E-Government Guna Mewujudkan SDGs 2030. SIGOT merupakan inisiatif global yang bertujuan untuk menciptakan kehidupan manusia menjadi lebih baik dalam aspek sosial, ekonomi, serta dapat bersinergi dalam lingkungan. Salah satu tujuan dari SDGs yang terdapat pada poin ketiga yaitu kesehatan yang baik dan kesejahteraan sosial bagi masyarakat. Berdasarkan data riset WHO menunjukkan prevalensi balita yang mengalami malnutrisi untuk indikator stunting di tahun 2019 yang mencapai 21,3%. Artinya, satu dari tiga balita di dunia mengalami stunting secara global. Sementara di Indonesia, berdasarkan data Riskesdes 2018 menunjukkan bahwa 25,7% remaja pada usia 13-15 tahun mengalami stunting. Salah satu pengaruh terlambatnya penurunan angka stunting di Indonesia saat ini adalah pandemi COVID-19 yang telah berimbas pada peningkatan masalah kesehatan di Indonesia. Masalah kesehatan yang semakin meningkat di tengah pandemi ini salah satunya yaitu gizi berlebih, gizi kurang atau stunting, dan kekurangan zat mikro seperti vitamin dan mineral. Hal ini disebabkan karena goncangan ekonomi akibat pandemi terus meningkat yang dibuktikan dengan tingginya angka PHK, jumlah pengangguran, dan angka kemiskinan. Selanjutnya yaitu SDGs. SDGs atau Sustainable Development Goals merupakan sebuah dokumen yang akan menjadi sebuah acuan dalam kerangka pembangunan dan perundingan negara-negara di dunia yang mempunyai 17 tujuan dan 169 target yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, pembangunan yang menjaga keberlanjutan di kehidupan sosial masyarakat, dan pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya. Selanjutnya yaitu SIGOT, Sistem Informasi Gizi Our Body. SIGOT adalah aplikasi berbasis Android yang berisi tentang pemberitahuan nutrisi yang ada di dalam tubuh yang berbentuk e-government. Tujuan dari aplikasi SIGOT ini untuk memudahkan pemerintah dalam memantau gizi masyarakat dan memberikan pelayanan kesehatan gizi sesuai yang dibutuhkan masyarakat. Aplikasi SIGOT ini dirancang sedemikian rupa untuk kebutuhan masyarakat dalam sektor sosial dan kesehatan. Aplikasi SIGOT menawarkan fitur-fitur kepada masyarakat sehingga bisa mendapatkan informasi tentang permasalahan dan penanganan triple burden. SIGOT dibuat untuk memudahkan dan memantau gizi para masyarakat. SIGOT memiliki 8 tampilan fitur, di mana tampilan fitur pertama ada Form Sync Up. Tampilan ini merupakan tampilan awal aplikasi. Di halaman ini, para pengguna diminta untuk menyertakan alamat email aktif yang sudah dibuat di akun Google masing-masing para pengguna. Selanjutnya, tampilan menu pendaftaran. Menu pendaftaran yaitu pengguna diminta untuk mengisi biodata yang meliputi nama, jenis kelamin, umur, status, berat badan, tinggi badan, lingkar kepala, lingkar pinggang, dan panggul serta kuku jari. Selanjutnya, tampilan menu utama. Tampilan menu utama ini berisi semua fitur yang ada di aplikasi SIGOT tersebut. Selanjutnya, tampilan seputar aplikasi. Di halaman ini, para pengguna diberikan penjelasan mengenai bagaimana cara pemakaian aplikasi SIGOT tersebut. Selanjutnya, tampilan informasi gizi. Di halaman ini berfungsi untuk memberikan informasi para pengguna berdasarkan dengan jawaban yang diberikan pada saat pengisian formulir. Pendaftaran dan fitur ini juga berfungsi untuk memberikan saran kepada para pengguna untuk mengonsumsi makanan yang bergizi, disertakan dengan kandungan protein pada makanan, dan tidak lupa dalam halaman ini juga para pengguna akan diberitahu asupan gizi yang sesuai untuk
tubuh pasien dan harus dikonsumsi. Selanjutnya ada tampilan fitur map. Di dalam fitur ini berfungsi untuk memudahkan para pengguna untuk menemukan posyandu, rumah sakit, serta apotek terdekat. Selanjutnya ada layanan konsultasi. Di dalam fitur ini, para pengguna dapat mengkonsultasikan terkait dengan permasalahan gizi yang dialaminya kepada dokter, baik melalui chat, telepon, maupun video call. Fitur ini merupakan fitur berbayar. Ketika kita akan berkonsultasi, harus menyertakan BPJS dan JKN atau KIS. Nanti biayanya yang diambil dari BPJS tersebut digunakan untuk membayar para dokter yang telah menangani para pasien, sedangkan dari JKN atau KIS akan dibayarkan langsung oleh pemerintah. Selanjutnya, tampilan halaman berita. Di dalam fitur ini berfungsi untuk memberitahukan kepada para pengguna untuk melatih dan membaca berita terbaru terkait permasalahan gizi atau triple burden. Kesimpulannya, Sigot merupakan aplikasi yang dimana berupaya untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat guna mewujudkan SDGs 2030. Sigot merupakan aplikasi berbasis Android yang berbentuk electronic government yang di dalamnya terdapat fitur-fitur yang menarik bertujuan untuk memudahkan pemerintah dalam memantau gizi masyarakat dan memberikan pelayanan kesehatan gizi sesuai yang dibutuhkan masyarakat. Itulah hasil presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.